Halo teman-teman Pustaka Alam, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas hewan yang mungkin jarang kalian dengar, tapi sangat menarik untuk dipelajari. Yuk, kita kenalan dengan terenggiling. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Pertama-tama, tahu nggak kalau terenggiling adalah satu-satunya mamalia yang tubuhnya tertutup oleh sisik? Sisik-sisik ini terbuat dari keratin, bahan yang sama dengan kuku dan rambut kita. Tapi, sisik terenggiling sangat keras dan berfungsi sebagai perlindungan dari predator. Menurut kalian, seberapa keras sisik terenggiling dibandingkan dengan benda lain? Tulis di kolom komentar ya. Selain itu, terenggiling juga memiliki lidah yang sangat panjang, bisa mencapai 40 semampremer. Lidah ini digunakan untuk menjangkau semut dan rayap di dalam sarang mereka. Apakah kalian tahu hewan lain yang memiliki lidah panjang seperti terenggiling? Share di kolom komentar ya. Terenggiling bisa ditemukan di berbagai habitat di Asia dan Afrika, mulai dari hutan hujan hingga padang rumput. Mereka adalah hewan malam yang sangat pemalu dan lebih suka tinggal di tempat yang tersembunyi. Terenggiling suka menggali lubang untuk membuat sarang dan mencari makanan. Lubang yang mereka gali bisa sangat dalam dan kompleks, dengan banyak terowongan dan ruang untuk beristirahat. Siapa yang bisa tebak seberapa dalam lubang yang bisa digali oleh terenggiling? Ayo, tulis jawaban kalian. Salah satu cara terenggiling bertahan hidup adalah dengan menggulung tubuhnya menjadi bola ketika merasa terancam. Sisik-sisik mereka akan mengunci dan melindungi bagian tubuh yang lunak di dalam. Selain itu, terenggiling juga memiliki kemampuan luar biasa untuk memanjat pohon dan berenang. Mereka bisa menggunakan ekornya untuk membantu menyeimbangkan tubuh saat memanjat. Apakah kalian tahu hewan lain yang memiliki cara bertahan hidup unik seperti terenggiling? Share di kolom komentar ya. Terenggiling juga dikenal memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Mereka bisa mencium keberadaan semut dan rayap dari jarak yang cukup jauh, bahkan di bawah tanah. Indera penciuman ini sangat penting untuk mencari makanan di malam hari ketika mereka berburu. Menurut kalian, berapa jauh terenggiling bisa mencium mangsanya? Coba tebak di kolom komentar. Terenggiling adalah hewan pemakan serangga, terutama semut dan rayap. Lidah mereka yang panjang dan lengket membantu mereka menangkap serangga dengan mudah. Mereka tidak memiliki gigi, jadi mereka menelan batu kecil untuk membantu mencerna makanan di perut mereka. Batu-batu kecil ini berfungsi seperti gigi, menghancurkan serangga di dalam perut. Menurut kalian, berapa banyak semut yang bisa dimakan oleh terenggiling dalam sehari? Coba tebak di kolom komentar. Terenggiling juga memiliki peran penting dalam ekosistem mereka. Dengan memakan jutaan serangga setiap tahun, mereka membantu mengontrol populasi serangga yang bisa merusak tanaman dan menyebarkan penyakit. Lubang yang mereka gali juga memberikan tempat berlindung bagi hewan kecil lainnya dan membantu aerasi tanah. Menurut kalian, apa dampak yang mungkin terjadi jika populasi terenggiling terus menurun? Yuk, diskusikan di kolom komentar. Sayangnya, terenggiling adalah salah satu hewan yang paling banyak diperdagangkan secara ilegal di dunia. Sisik mereka sering digunakan dalam pengobatan tradisional, dan daging mereka dianggap sebagai makanan eksotis di beberapa negara. Perdagangan ilegal ini telah menyebabkan penurunan populasi terenggiling yang drastis di alam liar. Upaya konservasi sangat penting untuk melindungi terenggiling dari kepunahan. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi terenggiling? Beritahu kami pendapat kalian. Beberapa upaya konservasi yang bisa dilakukan antara lain adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya terenggiling, memperketat hukum terkait perdagangan hewan liar, dan mendukung program penangkaran terenggiling. Kalian juga bisa ikut serta dalam upaya konservasi dengan cara mendukung organisasi yang bekerja untuk melindungi terenggiling dan habitatnya. Menurut kalian, apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membantu terenggiling?
share di kolom komentar. Berikut beberapa fakta menarik tentang terenggiling yang mungkin belum kalian ketahui. 1. Terenggiling bisa memakan hingga 70 juta serangga per tahun. 2. Mereka memiliki indera penciuman yang sangat tajam untuk menemukan serangga di bawah tanah. 3. Terenggiling tidak memiliki telinga yang terlihat, tapi pendengaran mereka sangat baik. 4. Terenggiling dikenal sebagai pemulung ekosistem karena perannya dalam mengontrol populasi serangga. 5. Terenggiling memiliki cakar yang kuat untuk menggali tanah dan membuka sarang serangga. 6. Beberapa spesies terenggiling bisa berhibernasi selama musim dingin untuk menghemat energi. Nah, fakta mana yang paling mengejutkan buat kalian? Share di kolom komentar ya. Tahukah kalian bahwa terenggiling juga memiliki tempat dalam budaya dan mitologi beberapa masyarakat? Di beberapa budaya Afrika, terenggiling dianggap sebagai simbol keberanian dan ketahanan. Di Asia, mereka sering muncul dalam cerita rakyat dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Bagaimana menurut kalian, apakah penggunaan terenggiling dalam budaya ini lebih banyak membawa manfaat atau justru merugikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video kali ini tentang terenggiling. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Pustaka Alam. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin kami membahas hewan lain, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman Pustaka Alam.